Kegundingan kita oleh Bupati Sukoharjo selesai, dilanjutkan penyerahan buket bunga kepada Bupati Sukoharjo. Selanjutnya kunjungan stan Basar Produk Tani Kecamatan Bedosari oleh Bupati Sukoharjo beserta segenap rombongan. Sebagai bentuk rasa cinta dan perjuangan seorang ibu, bahwa wanita juga bisa berkarya. Melalui tangan-tangannya keuletan dan inovasi, mereka berkontribusi menjaga ketahanan bangsa. Dan inilah bentuk apresiasi wanita tani Kecamatan Bedosari. Para petani ini orang was-was akan membuang hasil produknya kemana sampai ke mana.
pertama yang namanya belum dibuk, yaitu untuk BLT, sama untuk kadang baksonya belum sehat, belum lengkap. Jadi kami sarankan kalau pesan makanan dari kadang laksa, BLT, dan kadang laksa, karena ini penting sekali. Luar biasa, yang pandemi ini bisa untuk memiliki keluarga, kebutuhan ekonomi mereka untuk makanan atau kebutuhan kepanan, insya Allah mantap di masyarakat besar. Karena selama dulu saya jadi Kepati Pegerak BKK selalu menekankan, menghimbau kepada warga masyarakat untuk memanfaatkan dalam pakaran ditanami sayuran, buah-buahan, budidaya ikan, karena apa? Tujuan pertama untuk memenuhi gizi keluarga, selainnya dijual. Jadi tidak ada masalah. Kamu dari Kepati ini tetap berpengaruh seperti apa? Nanti ke depan ya kita nanti tetap ada pendampingan dari pertanian, nanti kalau kita ada pendampingan seperti olahan produk, mungkin untuk kemasan nanti perindustrian perdagangan pemasaran, mungkin untuk ini PRT nanti dengan kesehatan, jadi kita tetap dampingi, kita tidak lepas kasihan, jadi kita dampingi dan kita akan insya Allah nanti selain dengan orang ada di sini kita juga dengan online. Oke, ya.